Terowongan, terowongan. Apa klaim fiktif billing BPJS gimana kak, udah dapat informasi atau gimana? Ya baik, terima kasih ya Mas ya. Memang kita belum ada dapat laporan ya, baik itu dari kabupaten kota maupun dari BPJS-nya terkait dengan dua rumah sakit ini. Cuman memang sama-sama kita ketahui dari statementnya KPK ya, dan juga kita lihat di media bahwasannya ada tiga rumah sakit, dua diantaranya di Provinsi Sumatera Utara, dan juga kemarin ada informasi terkait di kabupaten kota, ada juga yang menyebutkan Binjai dan Langkat. Tapi sampai saat ini kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum mendapat adanya pemberitahuan ya, baik itu dari tim pencegahan kecurangan atau yang kita sebut dengan tim fraud, karena sebenarnya provinsi ini untuk pencegahan untuk adanya kecurangan yang kita sebut dengan phantom billing ya Mas ya. Phantom billing itu di mana adanya data manipulasi data terkait pasien di rumah sakit. Nah, biasanya itu kalau memang sudah ada disinyalir terlihat ada tim kecurangan dilihat ada kecurangan, itu biasanya tim fraud dari kabupaten kota, yaitu terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, BPJS, asosiasi dari rumah sakit dan organisasi profesi, itu akan menginvestigasi dulu rumah sakit tersebut. Nah, setelah itu baru nanti tim fraud kabupaten kota memberitahu kami di provinsi. Nah, tapi sampai saat ini dan detik ini kita belum menerima ada laporan terkait dua rumah sakit tersebut. Nah, apabila memang nanti kita menerima ada laporan rumah sakit tersebut, maka langkah mungkin dari provinsi kita adanya dewan pertimbangan klinis. Di mana dewan pertimbangan klinis ini nanti setelah adanya laporan dari kabupaten kota, kita akan melihat ke rumah sakit tersebut. Jadi phantom billing ini ya Mas, biasanya itu kalau kita lihat itu ada tagihan yang ditagihkan ke BPJS, namun setelah dilihat pasiennya itu tidak ada, atau rumah sakit tidak dapat membuktikan adanya dokumen-dokumen terkait dengan pasien tersebut. Itulah yang kita sebut dengan phantom billing, yaitu dilihat dari pasien yang tidak ada tetapi tetap diklaim ke BPJS. Namun biayanya ditagihkan ke BPJS ya? Iya, ditagihkan kepada BPJS. Kalau yang baru-baru ini nilainya berapa miliaran ya Bu? Kalau nilai, kalau saya belum ini Mas, tapi dari media sendiri kita lihat ada sekitar 1 miliaran dan 4 miliaran seperti itu untuk Sumatera Utara. Terima kasih.
terowongan.